disampaikan oleh Pak Bayu, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana, apa sih perlunya kita melakukan modernisasi, apa sih kita perlu melakukan namanya smart farming. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Bayu, mungkin ini karena waktu terbatas ya Pak, mungkin saya jam-jam saja, lanjut aja Mas. Yang sebelah sini nggak bisa nyala ya. Oke, lanjut. Ini sistem bagaimana komponen-komponen pertanian ini bisa disebut sebagai pertanian yang presisi. Jadi tidak hanya terkait di lahannya seperti apa, namun kalau bisa dari hulu ke hilir, termasuk juga ke marketnya ya Pak ya. Mungkin Pak Bayu sudah juga marketnya jual di e-commerce ya Pak ya. Baik, lanjut Mas. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu, kebetulan saya tidak membawa alatnya, beberapa contoh alat-alat untuk smart farming atau pertanian presisi. Ini kita miliki yang namanya soil sensor Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dulu menganalisa tanah, mengambil sampel tanah, kemudian dibawa ke lab, itu butuh waktu lama dan biayanya besar. Sementara kita sudah punya sensor Bapak Ibu, jadi kayak semacam senter. Center itu dicolok aja ke tanah yang sudah dikeringkan, sudah langsung keluar status haranya, NPK, kemudian proporsi lempungnya berapa, pasirnya berapa, itu sudah terlihat Bapak Ibu. Angkanya sudah terlihat, sudah diketahui persentasenya berapa. Dan kemudian kalau sebelah kanan Bapak Ibu itu ada namanya perangkat uji tanah sawah, perangkat uji tanah kering, perangkat uji pupuk. Jadi ini semacam uji cepat, selidik cepat. Bedanya dengan soil sensor tadi adalah kalau soil sensor kita colok ke tanah langsung muncul tuh status haranya berapa persen, P-nya berapa persen, K-nya berapa persen, MG-nya berapa. Namun kalau di perangkat uji ini dia hanya kuantifikasi. Jadi range-nya berapa? Apakah dia rendah, sedang, atau tinggi? Kemudian juga sudah dilengkapi dengan rekomendasi pupuk. Jadi berapa pupuk yang dibutuhkan di lahan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai salah satu guideline untuk berapa sih sebetulnya kebutuhan pupuk di tempat Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya tidak terjadi pemborosan pupuk dan juga tidak terjadi tadi disampaikan oleh Pak Bayu, supaya lebih environmental friendly, lebih ramah lingkungan, tidak ada pupuk yang terbuang, itu lebih hemat kan ketika dikonversi ke rupiahnya. Lanjut Mas. Kemudian kami juga sudah memiliki peta status hara per tingkat kecamatan. Ini bisa diakses Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu akses ke Ina Soil Agro. Di situ Bapak Ibu bisa melihat, oh status di lahan saya berapa sih P-nya, potasiumnya berapa, kaliumnya berapa. Bapak Ibu bisa melihat langsung. Open access, tidak berbayar. Silahkan Bapak Ibu akses Ina Soil Agro. Kemudian kita juga ada Agris dan Soil DSS. Lanjut Mas. Kemudian irigasi untuk pengolahan air Bapak Ibu, kita sudah memiliki sistem irigasi yang bisa diaplikasikan di lapang ketika mengalami keterbatasan sumber daya khususnya listrik. Jadi kita sudah terjun ke beberapa lahan yang memang dia baru memanfaatkan lahan-lahan marginal, di mana ini lokasinya jauh dari sumber listrik. Kita biasanya menggunakan irigasi tenaga surya, Bapak Ibu. Kesini ya, biar jalan-jalan, biar nggak ngantuk. Nah, ini kita juga punya yang namanya smart irrigation. Smart irrigation ini dia suatu sistem di mana dia bisa mengkompilasi antara fertilizer dan irigasi, namanya vertigasi, dengan aplikasi Android Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengaplikasikan pupuk dan air tadi, yang kalau Bapak sampaikan mungkin bisa menggunakan limbah urin ataupun menggunakan kolam-kolam ikan ya Pak ya, itu bisa dipakai dengan sistem ini. Namun mungkin akan sedikit perlu kita modifikasi terkait dengan nozzle-nozzle-nya. Karena nozzle kalau kita pakai bahan
bahan yang tidak organik itu mungkin partikel lebih kecil, sementara kalau menggunakan bahan organik mungkin partikelnya lebih besar sehingga nozzle-nya harus kita atur. Lanjut, Mas. Ini irigasi yang dalam hidroponik, lanjut saja. Mungkin Bapak-bapak sudah pada kenal. Kemudian ini juga untuk di hortikultura kita menggunakan irigasi sprinkle. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu tadi di lahan. Di lahan kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk sarana irigasi yang sudah bisa terintegrasi menggunakan aplikasi. Kemudian ada sensornya. Nanti saya sampaikan lagi di belakang. Ini ada yang namanya Katam terpadu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal Katam terpadu. Apa itu Katam terpadu? Katam terpadu adalah kalender tanam, Pak. Jadi kita bisa memprediksi bagaimana kapan si kita harus menanam. Dasarnya apa? Dasarnya adalah forecasting dari curah hujan data BMKG. Nanti data BMKG kita sudah kerjasama dengan BMKG, data BMKG kita dapatkan, kemudian kita olah berdasarkan dengan kondisi agroklimat di masing-masing wilayah, kemudian kondisi termasuk kondisi tanahnya dan pertanaman padinya. Lanjut, Mas. Kemudian ini Katam ya, lanjut aja. Katam, dan ini kita sudah mendapatkan top inovasi pelayanan publik di tahun 2022 untuk kalender tanam tersebut. Lanjut ini. Nah, Bapak Ibu, ini hasil kajian kita. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan, Katam ini bisa dipakai untuk 3 komoditas utama, padi, jagung, dan kedelai. Di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa melihat, kalau kita menggunakan rekomendasi tanam menggunakan Katam, itu ada peningkatan produksi dari yang sebelumnya untuk padi 5,7. Ketika kita menggunakan Katam, kapan tanam sesuai dengan jadwal tanam yang ada di Katam, rekomendasi Katam, itu ada kenaikan sekitar 7,7 ton per hektar. Kemudian untuk jagung ada kenaikan sekitar 0,7 ton per hektar, dan untuk kedelai sekitar 0,3 ton per hektar. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut, ini terlalu detail. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang tadi kan sudah disampaikan terkait dengan tools atau alat-alat yang untuk di lapang ya, untuk irigasi. Kemudian ada kalender tanam untuk melakukan prediksi kapan kita melakukan tanam, baik itu padi, jagung, dan kedelai. Kemudian ini lebih untuk yang namanya SysCrop, sistem informasi standing crop, Bapak Ibu. Ini mungkin lebih cenderung digunakan oleh policy maker, pemangku kebijakan. Kenapa? Karena di SysCrop ini, Bapak Ibu, kita menggunakan data satelit untuk mengcapture pertumbuhan padi, Pak. Jadi pertumbuhan padi mulai dari mulai dari penggenangan, penairan, sampai ke bera atau panen. Jadi setiap 2 minggu sekali si satelit itu kan muter bumi ya. 2 minggu sekali itu capturing Indonesia itu. Kemudian kita identifikasi nih di bagian mana si padi itu mulai fase penggenangan, fase vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif 2, dan bera. Kenapa kita menggunakan ini? Ini sebagai salah satu tools untuk memprediksi beras itu ada di mana sih sebenarnya. Karena kan setiap 2 minggu sekali diperbarui itu si pertanamannya. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika sedang senggang bisa mengakses di scs1.bsip.pertanian.go.id. Ini bisa memberikan informasi sampai ke tingkat kecamatan. Jadi ketika ada program luas tambah tanam, ini Bapak Ibu udah di dinas ya? Nah, ketika ada program luas tambah tanam, Bapak Ibu nanamnya di Excel, panennya di PDF, di PowerPoint, disampaikan ke kami bentuk PowerPoint. Kami coba menggunakan sistem satelit ini bisa tercapture nih mana-mana yang memang benar-benar kondisinya real disampaikan oleh Bapak Ibu atau tidak. Lanjut, Mas.
Nah, ini kita mulai mengembangkan dari tahun 2014, dari 97 kemudian sampai tahun 2021 baru kita rilis. Next. Next saja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi SISCROP ini menggunakan radar. Kenapa kita menggunakan Sentinel-1? Sentinel-1 itu satelit, nama satelitnya. Kemudian dia dilengkapi dengan radar. Kenapa kita menggunakan radar, tidak menggunakan optik? Jadi satelit itu ada dua bentuk, apa ya kalau istilahnya, dua bentuk kamera. Kameranya ada yang menggunakan sensor radar, ada yang menggunakan optik. Kalau optik itu ketika dia melewati awan, dia tidak bisa melihat, bisa menangkap. Tapi kalau radar, dia bisa tembus ke awan. Kemudian si Sentinel-1 ini Bapak Ibu, dia bisa mengcapture detailnya 10 kali 10 meter. 10 kali 10 meter. Jadi cukup detail untuk bisa mengcapture pertumbuhan padi di lahan sawah. Lanjut Mas. Nah, balik-balik back coba. Nah, akurasinya Bapak Ibu, ini sudah kita lakukan ground check. Jadi kita lakukan ground check adalah misalkan di Cikajang ya, saya taunya Cikajang. Cikajang ada padi nggak ya? Ada ya. Oke, ketika di Cikajang kita lihat di satelit, dia melewati Cikajang itu tanggal, taruhlah tanggal 10. Tiap tanggal 10 dia lewat. Kemudian kita cek plus minus 2 hari, kita cek sebelum atau sesudah tanggal 10 di Cikajang, betul nggak itu fase pertanamannya sedang vegetatif 1. Kita cek dengan satelit. Nah, dari seluruh Indonesia kita cek, itu overall sekitar 90% tepat untuk di provinsi dan 90,91 ketepatannya di kabupaten. Kemudian lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah ada peramalan, sudah ada monefnya, kemudian sudah ada toolsnya. Next adalah kami ingin menyampaikan berbagi pengalaman terkait dengan smart greenhouse. Kenapa smart greenhouse dan indoor vertical farming? Karena smart greenhouse ini di mana kami mendapatkan mandat dari tim Upland PSP untuk membangun smart greenhouse di Cikajang untuk perbenihan kentang. Nah, ini sebagai overview saja. Inisial atau awalan lah smart greenhouse yang ada di instansi kami di BBSDLP. Kemudian ada teman-teman dari Upland datang ke kami melihat kondisi smart greenhouse. Mereka tertarik, tolong dong diimplementasikan di lokasi Upland-nya. Nah, ketika kita menelaah satu-satu lokasinya, yang paling memungkinkan untuk dikerjakan pada saat itu adalah di Cikajang untuk perbenihan kentang. Ini adalah overview untuk lokasi smart greenhouse dan indoor vertical farming yang ada di instansi kami. Smart greenhouse mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, greenhouse ada sensor-sensornya, dipakai bisa dimonitor lewat HP, kemudian mati nyalanya bisa otomatis karena ada sensornya, atau bisa manual menggunakan HP. Manualnya menggunakan HP ya Bapak Ibu, nggak usah pakai saklar. Kemudian yang namanya indoor vertical farming adalah indoor dalam ruangan, vertikal ke atas farming. Jadi pertanian dalam ruangan yang bertingkat ke atas. Lanjut Mas. Nah, ini smart greenhouse kami memiliki luas sekitar 560 meter persegi. Tanaman yang dibudidayakan adalah melon. Kebetulan Mas Hafid ini beliau manajer di greenhouse dan indoor vertical farming di tempat kami. Lanjut Mas, ini untuk overview saja. Jadi untuk smart greenhouse-nya kita menggunakan sistem NFT hidroponik. Kemudian sensor yang digunakan adalah pH, TDS, suhu dan kelembapan. Kemudian untuk pengaturan suhu, kita juga memberikan exhaust fan dan blower dan serta cooling pad dan shading. Shading itu apa ya? Paranet atau tirai ya, tirai. Nah, jadi di dalam smart greenhouse itu Bapak Ibu, kita mengatur pertumbuhan maksimum, pertumbuhan optimum yang dipersyaratkan oleh melon untuk dapat berproduksi dengan baik itu berapa.
selain suhunya juga terkait dengan pH dan kelembapan. Kita atur semuanya di situ, Bapak Ibu. Jadi ketika panasnya sudah tidak sesuai, misalkan terlalu panas, paranet atau shadingnya itu nutup, sehingga suhunya berkurang. Ketika masih tidak optimum juga untuk pertumbuhan, sprinklenya dulu, Mas ya. Apa sprinkle atau ininya pengairannya itu ya, pengembunan itu keluar. Kemudian ada cooling pad dan juga setelah itu blower. Jadi kipasnya, suhu panasnya dikeluarkan dengan menggunakan kipas. Namun Bapak Ibu, hasil kegiatan kami terkait melon perlu hati-hati dalam penggunaan sprinkle yang pengembunan itu, Bapak Ibu, karena itu sebagai salah satu media juga untuk penyakit. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendevelop suatu smart greenhouse, akan dibikin untuk pertanaman melon, nanti mungkin perlu hati-hati ketika akan salah satu komponen pengaturan suhunya menggunakan sprinkle tadi. Lanjut. Nah, ini sensor-sensornya. Pak, waktunya masih? Baik. Ini beberapa sensor-sensor yang ada di instalasi kami, Bapak Ibu. Jadi ada sensor pH, TDS, suhu kelembapan, dan ini untuk dosing pump peristaltik. Jadi dosis unsur haranya memang sudah kita atur sesuai dengan persyaratan tumbuh dari tanaman tersebut. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada shading, ada sprinkle, cooling pad, dan exhaust fan. Lanjut, Mas. Ini contoh-contoh gambarnya saja yang ada di kami. Ini contoh juga untuk yang pertanaman melon di smart greenhouse kami. Lanjut. Tadi yang sudah smart greenhouse, sekarang indoor vertical farming, Bapak Ibu. Indoor vertical farming tadi sudah saya sampaikan, jadi pertanian bertingkat dalam ruang tertutup. Lanjut, Mas. Ini yang ada di kami, Bapak Ibu. Jadi sistem pertanian ini secara otomatis juga dia bertingkat, khusus untuk tanaman-tanaman memang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, pengaturan syarat tumbuh optimum kita sesuaikan dengan komoditas yang ada. Kemudian Bapak Ibu, karena ini lokasinya berdekatan, otak IoT-nya, Internet of Thing-nya itu jadi satu. Jadi connect antara smart greenhouse dan juga indoor vertical farming di kami. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi sistem pertanian bertingkat, kemudian untuk manajemen unsur hara sudah kita bisa display di dalam layar kecil di dalam situ, dan juga bisa kita bisa monitor juga melalui Android. Android ya Bapak Ibu, kalau Apple masih belum bisa. Lanjut. Ini networking sistemnya yang kita bangun. Lanjut. Ini display yang sebelah kanan atas dan juga sebelah kanan adalah display di monitor mainboard atau otaknya. Kemudian dari sebelah kiri bawah itu ada display dari mobile apps di Android. Lanjut. Dan si indoor vertical farming ini sudah diaplikasikan, salah satu contohnya ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Jadi kita diminta bantuan untuk dinas memberikan bimbingan, kemudian sebagai show window lah untuk menarik minat petani-petani milenial. Oh, ternyata ada loh opsi pertanian yang tidak berkotor-kotor ya. Nah, ini sudah dikunjungi dari Menteri Pertanian pada masanya, kemudian juga dari Badan Ketahanan Pangan. Lanjut, Mas. Ini contoh juga yang sudah kita sama-sama develop dari kegiatan Upland yang ada di Garut berupa smart greenhouse, Bapak Ibu. Nah, overview tampilannya seperti ini. Maaf. Jadi
syarat-syaratnya sudah kita sesuaikan dengan syarat pertumbuhan optimum untuk kentang. Kalau tadi Bapak Ibu melihat di smart greenhouse kami, tadi kan untuk melon, tidak ada tuh ini apa namanya, meja-meja tumbuh ya. Kalau ini meja-meja tumbuh ini kita memang bangun khusus untuk pembibitan kentang. Jadi memang untuk pertanaman kentang. Kalau untuk alat-alatnya sensor, dan sensornya kemudian untuk mengatur suhu sama semuanya. Yang berbeda adalah hanya untuk pertanamannya dan juga pengaturan syarat tumbuh optimumnya. Itu yang kita atur. Lanjut. Ini lanjut-lanjut saja beberapa contoh-contoh yang ada di kami untuk hidroponik, kemudian beberapa contoh penggunaan irigasi hose spray cerdas yang sudah kita laksanakan di beberapa lokasi. Ada juga penggunaan, lanjut Mas, penggunaan Bigan sistem Android, kemudian spray jet Android. Lanjut aja, cukup ya Bapak Ibu. Jadi demikian tadi sedikit informasi, mungkin nanti kita bisa berdiskusi secara lebih rinci terkait dengan smart greenhouse dan indoor vertical farming dan juga precision agriculture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200-300 jutaan nanti ya untuk satu titik ya, akan kita kontrolkan di sini. Nah, kemudian kita mengharapkan, dan ini adalah merupakan bantuan pusat ya, jadi bukan dana TP kabupaten atau provinsi, tapi ini.